Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semua, selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Pangeran Kodok. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan bahas cara daftar monetisasi untuk di marketplace ya. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke dalam TikToknya. Oke, jadi untuk cara daftar di marketplace itu minimal followersnya adalah sekitar 100.000 teman-teman ya. Kemudian di sini akun saya sudah mencapai sekitar 103.300 ya untuk followersnya. Kemudian sudah bisa bergabung ke dalam program dari monetisasi marketplace ya. Jadi caranya tinggal kita klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan atas. Kemudian di sini kita pilih saja di bagian alat kreator ya. Kemudian di sini ada tiga fitur. Yang pertama adalah kreator marketplace ya, kemudian TikTok Shop dan menu hadiah ya. Jadi untuk menu hadiah ini sekitar 10.000 followers kita bisa bergabung di dalam menu hadiah ini. Kemudian untuk TikTok Shop itu sekitar 2.000 followers saja teman-teman ya, jadi bisa bergabung. Kemudian untuk di kreator marketplace ini, di kreator marketplace sendiri ini sekitar 100.000 followers teman-teman ya. Jadi di sini sudah mencapai. Coba di sini kita akan langsung gabung saja seperti ini. Silahkan klik saja di bagian periksa kelayakan, kita klik seperti ini. Oke, dan di sini ada informasinya ya bahwa 100.000 pengikut, kemudian berumur 21 tahun dan di sini 3 video dalam 30 hari terakhir, 1000 penayangan dalam 30 hari terakhir ya. Jadi tinggal kita klik saja di bagian centang di sini. Oke, dan setelah seperti ini, karena di sini untuk followersnya sudah cukup ya, tinggal kita klik saja di bagian terapkan seperti ini, teman-teman. Oke, dan di sini tinggal kita tunggu saja. Jadi di sini ada informasinya. Terima kasih telah mendaftar di TikTok Marketplace. Kami akan menghubungi Anda kembali dalam beberapa jam setelah meninjau pendaftaran Anda. Nah, di sini tinggal kita tunggu saja untuk pendaftaran dari fitur monetisasi dari marketplace ini. Kita klik saja di bagian selesai, teman-teman. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja. Jadi untuk kreator di marketplace ini, untuk fitur monetisasinya, di sini kita harus sekitar 100.000 followers ya, teman-teman, baru kita bisa mendaftar. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara daftar monetisasi di TikTok kreator marketplace. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.